Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, sebutan gaulah amul ja'aki, para tokoh masyarakat, para tamu undangan, bila datang ke sesami muljah. Nyereng dan kula bun pancenengan amul syukur da'ka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala atas sadaja ni'mat sebarang yang ki serang Allah subhanahu wa ta'ala dan kuli macam dengan setaja salawat dan salam muka-muka ya terakhir ada kajik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin sebatan kaula amul ja'aki. Bada setong pesan dari Gusti kajik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajik Nabi adabu, ya Aba Dharrin, ahkimis safinata fa innal bahra amin. Wastakthir az-zada fa innas safara tawil. Para hadirin sifatan kaula mulja'aki, pesan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak kestau sahabat si Asmana Abu Dharrin. Tentunya kita juga tidak kakulih berpanjangan saja. Sepertama pesan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita coba saja mekuat keyakinan dan keimanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hakimis sakirina fa innal bahra amiq. Artinya lamun orang nikah tak kuat keimanan dia ke Allah, gempang penapanya mana, gempang nuruti nafsu, gempang nuruti nafsu. Ahkimis safina, gempang ikuda bi setan. Karena kento pakun pakuat keimanan dia ke Allah. Dari macam nama kuat keimanan dia ke Allah. Kita nika di antara nak kala bentafakur, kermikir dia ke makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kula pancenengan kermikir, kula ben pancenengan ihtiyaki dari apa? Dari apa? Dari air hina, dari aing men. Kulo panjenengan ditetaki di aing men. Kulo panjenengan tak bisa ditetaki aing men. Saya ditetaki makhluk Allah Ta'ala. Kulo panjenengan nika ikam peraki serang Allah Ta'ala, bentuk serang Allah Ta'ala yang dalam kentuk nak ibu. Ibu yang sepok kulo panjenengan saja mulai asal dari men ni. Tadi daging pas berada tolang, pas abentuk sedajana juga dari daging kela tak masih bakal tadi kopeng sedia soca obu saya raben sederhana. Thank you. Para hadirin dan mulia jaki ngereng kulipan cendengan neka kir mikir ben juga kalau ben mikir termasuk umpaman pancenengan mikir butombuan
Pasti rasa nombor wakil mentak benda Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada cemah-cemah tanah, menikmati turun neka tanah, neka bisa apa nyaman cocok ke angkui. Misalkan pau atau bekoh ingki muni jebe bede cocok-cocok nek anto bisa cepi belai bisa tompu pasti ada senompu aki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nurnaki ojen lamun Allah ta'ala kesokan aing ojen kele e pacen sehingga kenapa saya kepada ingin nombor panjang dengan setajam mun Allah ta'ala kesokan nurnaki aing nekai pacen maha kubasa Allah ta'ala ibu tadi yang ujian setabar bisa nyumper bisa tunggul panci dengan nika odi yang itu nyaka itu nika setaja kalau bengkir mikir nambah keimanan gula panci dengan setaja ting nambahin keimanan dan keyakinan dari Allah maka tak gampang nuruti nafsu niki tak gampang nuruti nuruti nafsu gula panci dengan kotu dua kengai kotu iman dari Allah bencukan iman ibu dengi kalau ben ingat dek arah arah kiamat rukun iman senam kewarjajai bencuk keselain iman dek Allah berengi kalau ben iman dek arah arah akhir arah kiamat titik ento sebagai pengingat penyemangat kula panjenengan cek lekar odi ento sakece sabar dawuh ulama para hadir termulia aki juga pesan Kanjeng Nabi pakon babanyak sanguh pakon babanyak sanguh ini dalam perjalanan karena perjalanan panika perjalanan sejauh saja ngelanceng orang aja dan itunya nika debuna ulama bahwa sepen orang makin lanceng ada remah odi itunya nika akhirnya pakun ibuwa kalaban katel iki pakun e buat kelaban kelaban katel tetep palance pabanyak sango pabanyak sango me gure pancenengan ni kepenangan ni aja ka orang pernah zalim ka orang pernangan ni aja ka orang tore pabanyak sango ame pagi e waktu ni tembang amal gure pancenengan ni kebanyak sango se bajara kin ada ka orang se ikan ni aja gure pancenengan saja iki pabanyak sango. Tetapi mungkin kalau panjenengan nikah bisa minta sepora ke orang sepernah ikan ni aja. Mek pernah mukul orang, mek pernah ngalak tunya orang yang kebentak halal, mek pernah tungat tu orang, mek pernah apa nyamana cemah-cemah tu bersenang orang tidak kepada manusia sana. Maka mungkin bisa minta halal lah pokok semangkin. Kula pernah ngeding pernah apa nyamana ngeding kisah waktu kau setengah jeng Nabi ini kesongkan, songkan sangat. Nengki, waktu songkan sangat, kau setengah jeng Nabi. Ada bu, siapa? Saya pernah isakan sengkok. Saya pernah ikan aja sengkok. Mek pola berdiri tak terima. Pernah ki apolog ben sengkok berdiri tak terima. Setia, mohon minta balas ke sengkok. Sebelum nah, minta balas pakai nengi akhirat. Minta balas setia. Jauh benar kau setengah jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bersetong sahabat matur kula Kanjeng Nabi. Harap pamben. Panjenengan dimin e wektu maloros barisan areng abaris kang kuwi aperang. Ten kula kento ngajul tak loros ben baris. Bi panjenengan kula pecut. Kula amales Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi songkan sangat para para sayyidah ki ibalis wis sahabat. Abuh tak boleh jadi Umar mati ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi songkan. Pakai minta balas bos dek Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ki malas dek Kanjeng Nabi. Sengkok berkir. Engkok pokok sengkok. Tak boleh jadi Umar. Kenten aku dek Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Kanjeng Nabi makon jadi Nabi lah. Hey Bilal, kabala ka Aisyah minta ki pecut. Karena pecut. Kanjeng Nabi Sayyidina Bilal ndak kata lima kusti Kanjeng Nabi mutu pacar Siti Aisyah akhirnya orang gila Kanjeng Nabi waktu perangnya ki pacar waktu panjenengan macet dan kula
saya pecut kentok abuka kelampi artinya pecut ikolek Kanjeng Nabi buka rasopna sampai pedeng bawatena kualain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa yang terjadi benih pecut wis sahabat tapi ciom pas saya rasa tega Kanjeng Nabi mau mencoba panjenengan pas saya rasa tega mencoba panjenengan Gusti Kanjeng Nabi dan kalau kontrol nyetingah kualain ajunan dan kalau kontrol nyetingah kualain ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalau kontrol kalau saya enak entah bisa nyeting kelebihan kualian ajunan saya mulia para hadir saya mulia artinya sebelumnya dan guru panjenengan itu untuk bi orang saya akan ini aja pakai dengan akhirat kau gak ngaki orang yang kakui malas semakin tidak remah pernah akan ini aja orang para hadir saya mulia pebanyak sanggup karena perjalanan ke akhirat panik lancar. Oke. Perjalanan ke akhirat lancar. Pernah beda orang cerita. Bahwa muntero tak takok deka dosa nika kelakuan paling nyaman nika dadi tabib, dadi dokter. Utawa tukang ahli ngoperasi. Sampean potong tulang, iki. Maki bengkone jebol iki. Tanahe jebol, terus yo operasi. Yo operasi. Alhamdulillah, wasa tabrakan alhamdulillah, utawa cedera ka gagah otak. Saya terus beres. Nabafi ibu jeraki, terus beres. Tapi lamun orang yang cucur, ika boleh sebenarnya. Cek biaya nasa nikah, senik. Tapi orang yang setega, tekan kau tu major betong puluh juta, belum puluh juta kan kui biaya operasi nak. Bat oh badan ini pelarang, nikah mon tak takut dega, dega Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain panika, wa khafif dhahrak, pacemang tengah nambahan, fa innal aqobata kawur. Perjalanan ke akhirat ya, tak datar jenggung ke aki mohon sampian terosan dengan akhirat kehubungan dengan akhirat patahal pak oni cik perjalanan ke akhirat neka tak gempa tak demang ini benih pak kundung tedunga tangkin tangan ini bencukan cik banyak ngelakuin itu dosa karena pakai dengan akhirat neka al-aqobah ini al-masyakkah kemasyakatan dengan akhirat neka tak enteng kemasyakatan badan ini dengan akhirat ini tak enteng karena ini kak cik banyak ngelakuin itu saya ini kepesan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin sempat ki odi atau beda ke Allah banyak istighfar dan ke Allah kenapa atta'ibu anid dhambi kaman la dhambalahu orang yang saya taubat dari dosa pada benar saya tandik dosa sekali orang yang saya taubat dari dosa agar ada orang yang saya tak ngelakuin itu sesakal mon andi itu sekoreng petah alallah bentar gitu mon tak sempat nyuwun ki Allah taala istighfar kangkui orang kela sampai abana roma salah males dek orang sebenarnya kene aja nyuwun ki doa ki terus doa ki orang sebenarnya kene aja atau membaik kebala bisa teti loka anyar teti cak usah kebala menegara teti loka saya anyar dekat orang yang lain lo kena ate pun sepasang pentah halal lah pentah kita munda ke Allah hubungan masalah itu sedek Allah nikah bil musamaha Allah Ta'ala mahanya pora tapi mohon masalah hubungan ben pada manusia bil musyaha nikah cek bilidah cek benyan pemeriksaan dari Allah mohon hubungan itu sama manusia dek ke manusia saya lain tetapi Allah Ta'ala tak bekalnya pora kecuali orang yang saya ikan ini ajinya pura mohon kula baca dengan tu sedek Allah kau ngang sawas Allah Ta'ala tulinya pura dia ke tu sedek kula baca dengan saja tapi mohon pada manusia nak nikah berat benih berat sangat berat kau tu pintar gitu kan kau tu orang yang gelaknya pura dia kula baca dengan saja saya terakhir dia berkata Nabi wa akhlisil amal fa innan naqida basir fa ikhlas amallah
karena saya bakal meriksa nak gulipan panjenengan nang akhirat nika Allah saya maha ngulati tak bisa itu betul-betul ini ajuna Allah pak ikhlas ngelakoni amal penapa sawas pak ikhlas karena Allah karena minta ikhlas nika ibu pernah bodo malaikat kesambu bodo amal ungku tera kata selangi amal orang tapi karena orang nika niat takun teroya lemah Allah Ta'ala pakun mabali balik orang jiria jadi beni kuntro beni karena sengkok setera aku dan nion kasus seteran di Allah Ta'ala pakun balik orang jadi makai fokus malaikat kesambu kapi kefokus jadi beni ikhlas karena Allah ibu balik orang tetapi menurut terima amal kau tu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpan awal bisa dilimpan fokus amal soleh kau tu ikhlas karena Allah Subhanahu وتعالى واخلص العمل فإن الناقد بصير نسأل الله سبحانه وتعالى فالحديث من جاءك تي نكا جوكا ودي itunya نكا بكنجين نبي pekontulian ngelakoni amal fokus pekontulian ngelakoni amal fokus mungkin itu nda mungkin belum macam dengan sakit kulipan senengan neka asal soki pastati fakir ini andi itunya bisa ya ke Mekah pakai Mekah tulis makan tulis itu raki anak apa soalnya ame Allah Ta'ala muntut tunya karena imat dan kulipan jenengan pas jatuh fakir lah sama Allah asal sehat ya kering ya Allah Subhanahu wa Ta'ala asal odi imam mata serang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi petulian ngelakoni amal mungkin sempat dah tuli amal bentar masuk lamun adan tuli asolat ya awal waktu niki tuli asolat dengan awal waktu karena apa karena kelaban asolat di awal waktu nika termasuk apa nyamana waktu fadilah waktu si orang tamah yang kini kena awal waktu nalekan asolat asolat berjamaah karena betong polo betul ekor kencaran orang nika ili pataki pernah pada setong orang nek terangaki neng kitab I'anatu Thalibin sikula ta oning asmana nengka terlambat salat isya berjamaah terlambat salat isya berjamaah tak jepo ngajak orang lama dia salat berjamaah kapri entar ke masjid ampun sebung orang akhir asolat insya petulekor kali asolat ternyata akhirnya karena ingat je asolat berjamaah lebih bagus etempeng petulekor derajat asolat bithibian tabuna gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya amimpe waktu tangeda amimpe darama amimpe beda orang numpak joran etabang bi aban saya tak berjamaah etabang tak jopo paksa joran tak jopo ternyata pas ada bu orang saya ada saya etabang bi joran sampean makin abang gula dari maafu tak ke jopo ada masa nih kak soal gula sholat berjamaah soal gula sholat berjamaah maka artinya maka asolat sampean petolek orang kali nah abang gencer nah orang saya sholat berjamaah bagaimana isya tak aja po sampai nabi ngekencen orang yang saya petuk lekor saya berjamaah salat isya tak aja po nah ini kak memimpin orang saya pernah tak aja po salat berjamaah nyari bareng pun lemari salat kafri di masjid ampun sobong orang yang saya salat akhir salat petuk lekor kali pas amin pe tak bisa sampai nabi kegulah kenapa soalnya kalau salat gula salat berjamaah segerombolan ampun debak kada kafe para hadirin kalau jaki jadi kafilah al muttaqin orang yang setakut dengan Allah ni kampun ka ada bila belum macam dengan nabang kafilah para salehin rombongan para ulama para aulia dan para orang-orang saleh se taat dengan Allah Subhanahu wa Taala ampun segala tuntutan segala nyon pangapura atas segala kesalahan wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.